Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pertama kali kita malamnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat yang kita ada pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam satu halaqah ilmu. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi insyaAllah bagi bulan subuh pada pagi ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib. Sebelum kita mendengar kuliah daripada beliau, sudi untuk saya menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan biodata beliau. Beliau merupakan seorang perunding latihan dan motivasi Akademi Magnet Sukses. Dan dari sudut pendidikan, beliau merupakan pemegang diploma pengajian Islam dan dakwah daripada Institute for Training of Imams and Preachers Muslim World League Saudi Arabia. Kemudian beliau menyambung ijazah sarjana muda kepujian ilmuwan guru sains kemanusiaan di UIA. Seterusnya dalam bidang dan kemudiannya ijazah sarjana master ilmu wahyu di UIA dan sekarang dalam proses menyambung pengajian di peringkat PhD. Dan beliau mempunyai banyak pengalaman. Antaranya adalah beliau dilantik sebagai pensyarah, kemudian dilantik sebagai pengurus Jabatan Kaunseling dan Bimbingan Kerjaya di International Islamic College Kuala Lumpur, dan dilantik sebagai pengubah dan penulis tribus pengajian untuk OUM dan dipilih mewakili Malaysia ke Invitation Program of Young Muslim Intellectual of Asia Anjuran Japan Foundation. Jadi tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan mendengar kuliah subuh yang akan disampaikan oleh beliau yang bertajuk Maqasid Syariah dalam Tanggungjawab Suami. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, okey. Belum lagi. Bismillah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih kepada al-fadhil pengacara majlis. Nak sebut siapa lah, tak? Semualah barisan pihak penganjur perkabungan sunnah siri yang ke-6 ini, para tuan guru asatizah yang lebih lagi layak untuk bercakap di hadapan ini, dan seluruh muslimin muslimat, para peserta, para pengunjung ke perkembangan sunnah siri yang ke-6 ini dari seluruh negara, termasuk juga daripada rombongan daripada Singapura,
Indonesia, Thailand, mana lagi? Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak termasuklah dalam Malaysia lagi kan. Alhamdulillah, pagi ini seperti biasa tazkirah subuh ni biasanya tak lama sangatlah, so jangan bimbang, kita akan habis dalam pukul 10 macam tu, sebab subuh, so dia tak lama sangatlah. Okey, dan alhamdulillah tajuk saya nampak mic merah sangat ni, jadi ketat merah. Boleh yang ni? Tak apalah. Dua-dua sekali. Baik. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, bincang pada pagi ini ialah salah satu subtopik yang diambil di bawah pecahan kepada salah satu tujuan syariat ini diturunkan. Saya ingat daripada semalam pagi lagi sampailah ke malam tadi, lima perkara yang menjadi tumpuan syariat ini. Yang pertamanya ialah, kalau kita boleh test boleh kan? Dah mai sehari semalam ni mungkin dah ingatlah kan. Yang pertama ialah tujuan syariat ini ialah untuk menjaga agama. Yang pertama bolehlah dapat satu markah dulu. Yang kedua ialah untuk menjaga nyawa. Kemah semua ni. Yang ketiga ialah untuk menjaga akal. Yang keempat nasab. Nasab ke keturunan? Sama, mujur sama, okey. Dan yang terakhir ialah untuk menjaga harta. Ya, cukuplah kot kan. Dah boleh lima ni kira habislah. Dan di antara salah satu lima itu ialah tujuan syariat ini ialah untuk menjaga nasab kan? Untuk menjaga keturunan. Maka salah satu daripada syariat yang Islam anjurkan demi untuk menjaga keturunan itu ialah Islam menyediakan satu jalan yang dihalalkan untuk menguruskan nafsu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk manusia ini, iaitu dengan jalan bernikah ataupun berkahwin. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ini, dan Allah ciptakan kita ini dengan diberikan nafsu, iaitu laki-laki dia akan ada satu minat, kecenderungan yang untuk minat dengan wanita, dan wanita juga diberikan nafsu yang sama, iaitu ada minat kepada laki-laki. Sebab itu kalaulah anak-anak muda dia duk cerita dekat kita bahawa ustaz ataupun dia anak kita, bapa saya rasa minatlah dekat kawan tu. Kalau dia laki-laki, dia kata dia minat dekat perempuan, syukur alhamdulillah lah. Kita tengok ni apa hang ni kecil-kecil dah anak ni. Tak. Maksudnya kalau dia ada minat tu, maksudnya dia normal lah. Yang kita duk jadi bimbang, takut-takut dia tak rasa apa. Laki-laki tengok perempuan dengan tengok tiang sama contohnya. Tak ada rasa apa-apa. Yang tu kita kena bimbang. Kalau dia ada rasa minat, kita rasa itu normal, alhamdulillah. Cuma fungsi kita, peranan kita ialah bantu dia, bimbing dia macam mana untuk dia menguruskan perasaan dia itu. Kalau kita halang, kita sekat dia, benda tu akan duk main, akan duk ada. So kita tak boleh nak halang dia. Kita cuma kata macam ni, okey. Macam ni nak, yang nak kena buat untuk menguruskan perasaan itu, menguruskan nafsu itu bagaimana. Sama juga kalau yang perempuan dia ada rasa minat pada lelaki, so itu perkara biasa. Kalau yang tak biasa, dia tengok lelaki tak rasa apa, tengok perempuan
lain macam jadi. Ha, yang tu kita kena bawa pergi ke inilah pakar untuk menguruskannya. Jadi alhamdulillah Islam menganjurkan satu jalan yang halal bagaimana untuk nak menguruskan nafsu dan juga perasaan itu supaya nafsu itu dapat diuruskan dengan jalan syariat dan mendapat keberkatan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya taklah nak panjangkan lagi untuk nak huraikan tentang apakah itu maqasid syariat. Semua itu semua sudah pun banyak kali diulang pada hari pertama lagi. Cuma kita nak masuk topik kita, iaitu maqasid syariah dalam tanggungjawab suami ini bagaimana. Saya sewaktu mula-mula penganjur minta saya untuk sampaikan tajuk ni, saya dah abaklah, kata kalau boleh carilah orang lain yang lebih lagi banyak pengalaman menjadi suami ni, kan? Saya pun baru sekali saja, kan? Kalau boleh carilah orang yang dah lama supaya dia bercakap tu bukan sekadar bercakap dari sudut apa nama ilmu, tapi dia boleh berkongsi dia punya pengalaman yang lama dan banyak, kan? Ada orang lama tapi dia sikit satu, kan? Tapi ada yang lama dia banyak, kan? Ada baru pun dia banyak jugalah, tapi tak apa, itu bab lain, eh? Baik. Pertama sekali, antara yang Al-Quran sebutkan bila nak menyebut tentang perkahwinan antara lelaki dan juga perempuan ini, dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ini antara ayat topik kita pada hari ini, yang nanti di sepanjang yang kita akan bahaskan, kita akan kembali untuk nak ingatkan tentang ayat ini, yang menjadi satu tujuan mengapa dan apa yang sepatutnya diwujudkan hasil daripada perkahwinan yang kita lakukan ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah kata wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara kamu itu, antara kedua-dua pasangan itu, rasa perasaan kasih sayang. Ini antara poin penting. Islam anjurkan perkahwinan, dalam hasil perkahwinan itu mestilah diwujudkan perasaan kasih sayang. Kalau antara suami isteri perasaan kasih sayang itu sudah pun lebur, luntur, maka tujuan yang Islam minta untuk kita wujudkan itu sudah pun hilang. Iaitu mesti ada di kalangan suami isteri itu mesti semakin hari semakin sayang, disuburkan perasaan itu. Kalau suami melihat isteri dengan pandangan benci, pandangan tak suka, pandangan meluat, ini sudah pun menghilangkan suatu tujuan yang Islam anjurkan daripada perkahwinan itu sendiri. Maka sepatutnya perasaan cinta, perasaan sayang yang wujud sewaktu sebelum kahwin tu, kan, waktu duduk tengah mengejas ke, waktu duduk tengah mengorak dulu ni, contohlah kalau ada yang duk buat time apa, tulis surat dulu ke, tulis surat nak bagi wangi bubur bedak apa semua tu, kan, bagi postman hantar pun, postman pun nampak wangi sangat pasal apa ni, kan, dululah, kan. Lah ni orang bercinta dah tak buat surat-surat tu dah, kan, ni pakai ni semua tak tahu bau apa, kan, tapi tak apalah. Perasaan yang wujud sebelum berkahwin itu sepatutnya semakin hari semakin disuburkan lagi. Sebab itu antara tujuan utama yang mesti diwujudkan di antara kedua-dua pasangan ini, iaitu perasaan rasa kasih dan sayang antara suami isteri itu. Berkahwinan juga ialah, tadi saya sebutkan, antara jalan untuk kita ini menguruskan nafsu kita. Hadis yang masyhur yang kita dah banyak kali dengar, Nabi SAW memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang ada kemampuan untuk berkahwin. Ya ma'asyara syabab,
Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di kalangan kamu yang ada kemampuan, kemampuan untuk menjadi suami, kemampuan untuk berkahwin, kemampuan untuk menjalankan tanggungjawab, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Maka kahwinlah. Sebab apa? Sebab antara kepentingan kahwin itu, fa innahu aghaddu lil basar, kerana dengan kahwin itu dia mampu untuk menjaga, menundukkan pandangan orang yang dah berkahwin itu, wa ahsanu lil faraj, dan juga mampu untuk mengawal, menjaga kemaluannya itu. Dan siapa yang tak mampu, Islam anjurkan dia untuk berpuasa. Tapi larakkan nak puasa. Larat insyaAllah. Baik, itu antara kepentingan-kepentingan perkahwinan. Tanggungjawab suami. Pagi ni saya nak cakap tentang suami sajalah. Sebab tu kalau saya tak sentuh pasal isteri, itu bukan sebab saya tak sentuh, tapi sebab saya nak fokus tajuk lah. Nanti bab isteri adalah orang lain kot yang akan huraikannya. Nanti takut kata perempuan jemaah, kata jemaah perempuan mana? Belah atas kah? Kata, apa ni sebut pasal suami, pasal isteri macam mana? Ataupun tuan-tuan belah kata, apa ustaz sebut pasal lelaki, pasal perempuan macam mana? Tak, sebab tajuk macam tu. Jadi takut saya tak mau nak lari jauh daripada tajuk kan. Jadi supaya yang bab isteri tu ada orang lain pula yang akan sentuh. Yang pertama, antara tanggungjawab suami. Semua orang tahulah. Sama ada yang dah kahwin, yang tak kahwin, ataupun yang nak kahwin lagi, dia tahu bab ni lah. Pertamanya ialah mahar lah. Kan? Mahar. Menjadi kewajipan untuk suami sediakan mahar untuk bakal isterinya. Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Ta'ala menyebutkan, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah, dan hendaklah laki-laki itu memberikan kepada perempuan yang mereka ingin kahwin itu mas kahwin. Mas kahwin. Cumanya mahar ni di tempat kita ni rata-ratanya taklah tinggi sangat kan. Kalau di Perlis berapa? Lani-lani, bukan zaman kita kahwin dulu, zaman kita kahwin dulu cik. Tak tahulah berapa, tapi saya pun tak ingatlah. Ada setengah tempat dia dah letakkan maksimum untuk mahar tu tak lebih daripada 300 contohnya. Kan? Tapi yang dok jadi apa nama serabut ni apa? Hantaran tu kan. Kadang-kadang suami pasangan tu, laki-laki dengan bakal isteri tu dah deal cantik dah. Tak apa. Apa you tak payah bayar tinggi-tinggi lah, you bayar sikit pun cukup lah. Tapi yang dok jadi serabut ni siapa? Kadang-kadang mak ayah perempuan tu. Kadang-kadang mak ayah okey. No. Pak ngah, mak ngah, pak long, pak cik, pak lang ni duk main. Takkanlah hang nak letak banyak tu. Hang ni dah ada degree, dah ada master. Ni pula nak sambung PhD. Hang pula ni dulu mengaji di overseas, takkan nak letak macam tu. Ini tahap sekolah menengah je ni. Ni yang duk main bagi ni apa, duk mai buat serabut ni. No, jiran sebelah tu dia bukan ada apa-apa. Tengok berapa dia punya hantaran. 15,000 contohlah kan. Benda ni kadang-kadang menjadi suatu beban kepada ni anak-anak muda ni. Yang tak kahwin-kahwin lagi ni. Sebab tu kita dah banyak kali duk sebutkan bahawa kita ni semua lah ni. Kalau tuan-puan yang menjadi ayah dan ada anak-anak untuk dikahwinkan, anak perempuan lah untuk dikahwinkan, permudahkan urusan ini. Permudahkan urusan ini. Kita yang mengaji majlis ilmu, yang mengaji sunnah ini, kena hidupkan ruh Islam yang memudahkan urusan kita ini. Kadang-kadang yang laki-laki duk tangguh-tangguh tu bukan pasal apa. Ni duk tangguh nak kumpul nak banyak benda nak kena buat, nak kumpul mas kahwin yang pak mentua minta tu pun jenuh. Last kali duk tangguh. Dari serabut. Ada yang saya dulu
ada apa pernah jadi pengalaman sat sebagai kaunselor ni. Ini antara isu yang dibawakanlah. Saya tolong dengar jelah, bukan nak bagi duit tak boleh lah, tolong dengar saja dan tolong bagi tahu kat dia apa yang patut buatlah. Kadang-kadang kaunselor ni bukanlah dia pun yang bagi jawapan pun. Dia hanya bantu bertanya soalan yang betul dengan urutan yang betul supaya kawan tu boleh fikir dengan betul dan dia sendiri yang bagi jawapan untuk diri dia sendirilah. Jadi kadang-kadang benda ini yang menjadi masalahnya, iaitu nak mengumpulkan jumlah wang yang banyak untuk hantaran itu. Permudahkanlah urusan perkahwinan supaya anak-anak muda kita yang ada kemampuan menjadi suami ini, dia boleh teruskan kehidupannya sebagai suami isteri dengan pasangan yang dipilih itu. InsyaAllah. Nah. Tuan-puan yang hadir ke perkembangan sunnah ini, bawa balik benda ni. Iaitu, anak aku ni insyaAllah. Siapa mai minta, dia layak, dia sesuai, aku akan mudahkan urusan dia. Nah. Siapa yang nak offer bolehlah. Nah. Tak, bukan offer dekat saya tak ni, offer kepada anak-anak muda kita lah yang dok main ni. InsyaAllah yang dok main kita punya program ni ialah anak-anak muda yang soleh insyaAllah. Jadi inilah antara tempat untuk kita, di samping kita mendapat ilmu, kita juga mendapat ni lah maklumat tentang calon-calon. Baik. Tentang mahar, itu antara benda yang kita perlu highlightkan, iaitu permudahkanlah urusan itu supaya mahar yang menjadi milik isteri itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kadang-kadang mak ayah yang letak tinggi-tinggi hantaran tu pasal apa? Dia dah deal dengan anak tu, ni aku sebab hang ni anak sulung, aku nak buat ni kenduri 12 kemah contohnya. Sembelih 4 ekor kerbau, 5 ekor lembu. Contoh nak bagi grand ni. So dia pun kena minta hantaran tinggi. Duit hantaran itulah yang nak digunakan untuk upacara perkahwinan itu. Yang kedua, antara tanggungjawab suami yang Islam letakkan, ini antara yang penting. Dan tanggungjawab yang kedua ini jugalah yang kadang-kadang menjadi banyak punca kepada perpecahan dan juga kepada masalah yang wujud di antara suami isteri, iaitulah nafkah. Tuan-tuan yang dah lama kahwin, alhamdulillah lah, insyaAllah nah, bab ni sudah pun selesai. Kita ulang semula supaya menjadi ilmu dan kita boleh ingatkan kepada orang lain. Nafkah. Nafkah ini ialah antara tuntutan wajib yang Islam letakkan kepada suami untuk diberikan kepada isteri. Ibn Rushd di dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan para ulama sepakat mengatakan antara hak isteri yang suami wajib untuk bagi ialah nafkah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Ta'ala menyebutkan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada menjadi wajib kepada ayah itu, iaitu kepada suami, untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada ibu-ibu itu. Dan Islam dalam ayat ini Allah sebut satu perkataan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nanti kita akan huraikan bil ma'ruf itu macam mana. Di dalam tafsir Ibn Kathir ketika menghuraikan ayat ini, beliau menyebutkan artinya menjadi kewajipan bagi si bapa itu, iaitu suami, untuk menafkahi dan memberi pakaian kepada ibu-ibu, yakni kepada isteri yang menyusui anak-anak itu dengan cara yang baik. Maksudnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku untuk wanita seperti itu di negeri mereka itu, tanpa berlebihan dan tanpa juga terlalu sedikit. Al-Imam Ibn Kathir kata, nafkah ini kena bagi kepada isteri sesuailah dengan keadaan uruf wanita di tempat itu. Janganlah bagi kat dia suruh pakai baju yang pelik-pelik sangat, yang nampak
gini orang mana mainnya kan? Tak, ni nafkah aku bagi, aku lebih dekat dia. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf pun kena sesuai dengan keadaan tempat supaya tak nampak pelik, tak nampak ganjil dengan uruf di kawasan itu. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim juga menyebutkan perkara yang sama. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan antara hak-hak isteri itu, hendaklah kamu, kalian semua, memberikan nafkah kepada mereka dengan, dan juga pakaian kepada mereka bil ma'ruf, juga dengan cara yang baik. Nafkah suami kepada isteri ini wajib sampai tahap jika isteri, jika suami tak bagi, kan? Suami Haji Bakhil katakanlah, bukan nama dia Haji Bakhil tu, dia punya perangai dia tu, kan? Dengan isteri, dengan anak-anak, bukan main berkira. Anak-anak ni isteri minta, ajak jumlah abang, ini kita hujung-hujung bulan ni, jumlah kita pergi makan di ikan bakar ke apa ke. Ah, ni ikan bilis di rumah banyak, ni makanlah ikan bilis tu. Contohnya, kan? Anak-anak nak ajak lah lebih, apa, 2-3 bulan sekali, pergi lah rasa ni ikan, ikan bakar, perlis apa semua, kata sedap, kan? Kata, ni, ni di rumah dengan segala ikan bilis, ikan sardin, ikan masin, semua dah makanlah. Itu juga ialah makanan. Tugas suami wajib bagi makanan, bukan bagi ikan bakar. Oh, dia punya hujah tu kan. Tetapi kalau kawan-kawan ajak, cepatlah. Kawan-kawan ajak, bukan main dia lah, jom-jom. Kali ni aku nak bawa hangpa pi makan ikan bakar yang paling special di Perlis ni. Dia sanggup untuk belanja kawan-kawan lebih banyak daripada belanja kepada anak-anak. Benda ni kita kena kena adjust sikitlah, supaya kita utamakan apa nama, anak-anak dan juga isteri itu tak diabaikanlah berbanding dengan kita lebih utamakan kawan-kawan. Bukan main, kalau makan dengan kawan-kawan ni tak apa, hampa order minta apa saja, malam ni aku, kan, meja ni aku buka malam ni. Anak-anak pergi makan, ayah ni nak ambil ni lah, duduk tengok apa nama tu menu tu. Bukan nak tengok itu masak apa kan, tapi tengok apa, duduk tengok tu harga sebelah tu, duduk kira lah. Kalau ambil ikan ni, okay, banyak ni, dia punya lama nak buat keputusan nak order tu kan. Dengan kawan-kawan tak apa, hampa pilih apa nak abang. Tu dia, benda ni kita kena adjust sikitlah. Baik, sebab itu kalau suami itu tak bagi nafkah, Islam mengharuskan kepada isteri untuk ambil walaupun tanpa pengetahuan suami, kan. Ini antara kisah yang berlaku ialah kepada Hindun, kan, binti Utbah. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia apa nama, mengadu suami dia ni Abu Sufyan, seorang yang kedekut, tak bagi nafkah, kan. Kemudian dia pun tanya, boleh tak kalau aku nak ambil sedikit harta suami aku tu, sebab dia tak bagi. So aku nak ambil sikit tanpa aku minta lah, kan, untuk keperluan dia dan juga untuk keperluan anak-anak. Nabi kata, ambillah untuk kau dan juga untuk anak kau. Tetapi Nabi juga sebutkan bil ma'ruf, kan, dengan cara yang baik. Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, dia menukilkan kata-kata Al-Imam Al-Qurtubi yang menyebutkan bahawa bila Nabi sebut khudhi, ambillah, itu menunjukkan satu keharusan bahawa isteri dibolehkan untuk ambil ni apa, harta suami itu, duit suami itu. Tetapi bila Nabi sebutkan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, iaitu dengan kadar yang mencukupi dari segi
adab sajalah. Maksudnya kalaulah dia kata untuk keperluan harian, ambil bagi cukup-cukup cukuplah. Kan? Pi seluk poket seluar suami tu gantung tu, ambil tengok kan. Nak beli apa? Ambil sekadar cukuplah. Bukanlah duk pi ambil kemudian terus buka ni online kan. Buat apa? Beli tiket flight. Bercuti kan. Dah keharusan untuk ambil itu ialah ambil sekadar cukup bagi keperluan mungkin untuk beli susu, untuk beli apa lampin. Lampin, ada pakai lampin yang kalanya. Untuk pakai lampin dan sebab beli ikan, beli minyak secukupnya lah untuk keperluan harian itu. Dan seolah-olah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi itu, keharusan yang diberikan itu lafaznya mutlak. Boleh ambil. Tetapi untuk mengaplikasikan maknanya itu terikat. Terikat macam mana? Terikat dengan kadar yang mencukupi sahaja. Bukan dia ambil itu secara berlebih-lebihan sehinggakan suami pun jadi, bila dia ambil terus jadi asnaf kan. Kalau macam tu, kalau macam tu bukan bil ma'ruf lah nah. Kalau ambil-ambil terus jadi apa asnaf, dia pula duk minta tunggu bila geng-geng maib nak main kayuh geraknya kan, dia pula nak pergi minta lah. Pasal apa? Sebelum tak nak minta pun tak tahulah, tengok dalam poket semua habis lah. Siapa ambil pun tak tahu kan. Kalau sampai suami jadi asnaf ni, itu bukannya bil ma'ruf lah. Baik. Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni, dia menyebutkan nafkah suami kepada isteri wajib dengan dalil Al-Quran dan juga sunnah dan juga ijma' para ulama. Antara dalil yang beliau sebutkan ialah dalam surah At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya itu, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka ayat ini memberikan satu arahan supaya suami bagi nafkah kepada isteri. Di dalam hadis lain, hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fattaqullaha fin nisa, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita ini. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kerana kamu telah mengambil mereka, iaitu mengambil wanita itu dengan satu amanah daripada Allah Azza wa Jalla, dan kamu telah menghalalkan mereka, telah menghalalkan kemaluan mereka itu dengan kalimah Allah, iaitu bila mana berlakunya perkahwinan, bermaksud isteri dengan secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk melakukan hubungan itu antara suami isteri. Maka perkara yang sebelum berkahwin itu menjadi haram, tetapi dengan syariat Islam menghalalkan perkara itu. Maka ini perlu diambil tanggungjawab oleh suami. Kemudian warizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu bagi rezeki kepada mereka, bagi nafkah kepada mereka dan juga pakaian kepada mereka juga bil ma'ruf. Dalam banyak tadi ayat Quran pun sama sebut bil ma'ruf, banyak hadis juga sebut bil ma'ruf dengan cara yang baik. Baik itu macam mana? Kita suami mesti ada suatu cara fikir ataupun satu apa nama common sense. Ya, Islam tidak meletakkan ini menu ini mesti dibagi kepada isteri. Rumah ini mesti dibagi kepada isteri. Pakaian ini mesti diberi kepada isteri. Islam letakkan secara umum. Kitalah sendiri yang perlu untuk nak tengok, ish, takkanlah isteri aku nak bagi macam ni saja. Kan?
apa nama, Islam kata wajib bagi nafkah. Antaranya ialah rumah. Kita pun, oh tak apa, aku bagi rumah. Ini rumah kita, untuk kita ni. Lepas-lepas kahwin, ajak isteri masuk. Isteri punya seronok lah. Oh, Masya Allah, abang dah sediakan rumah. Alhamdulillah, kan? Pipi sampai rumah tu, masuk-masuk, buka-buka, kosong. Apa, karpet tak ada, kerusi tak ada, sofa tak ada, katil tak ada. Apa tak ada, kosong. Abang, pasal apa kosong? Betul ke rumah ni? Betul kan? Dia pasal apa kosong? Ayalah, Islam suruh sedia rumah saja pun. Kan? Tak suruh sedia karpet, ni sofa, almari, tak suruh pun. Rumah saja kan? Ha, abang dah buat kata ni, ni nafkah. Kan? Kalau lah dapat suami yang yang jenis, apa nama tu? Apa nama tu? Apa? Lurus apa? Bendul, bendul. Ha. Bendui, bendui kan. Dapat hak jenis straight tu, ha, kita pun jadi jam jugalah kan. Memang Islam suruh, Islam sediakan rumah, tetapi bil ma'ruf, dengan cara yang eloklah kan, bukan masuk rumah kosong. Kejut dia. Sediakanlah dengan cara yang yang elok, yang kita nak nak berikan kepada isteri yang sudah pun dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk kita itu. Baik. Dan sebab itu, bila mana nafkah ini wajib kepada suami, suami kena rajin untuk bekerja mencari nafkah. Walaupun contohnya isteri dia kerja, gaji banyak, tetapi isteri tak wajib untuk nak menanggung suami. Yang wajib ialah jatuh kepada suami. Suami tak boleh kata, oh, tak apalah ni, ayang nampak kerja bagus nampak ni kan, abang duduk rumah cukup lah. Buat apa? Mendam. Ha. Yang isteri tu punya pagi pi pagi balik petang, pi pagi balik petang nak kerja. Abang dia duduk mendam, mendam tu okey lah. Ni contoh-contoh dulu lah. Lah ni duduk rumah main ni, Mobile Legend. Aish. Siapa? Laki tu. Nampak sihat, cerdas semua, tapi duduk rumah tak buat kerja apa. Siapa? Tak apa, bini aku dah ni, dia okey. Tugas suami untuk cari kerja, cari nafkah. Yang isteri kerja tu, itu hak dia. Kalau dia nak bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, lelah. Tak apa, tapi itu hak dia lah. Sebab tu isteri pun takkan dia nak sanggup tengok kita duduk kerja siang pagi, pi kerja malam, bawa Uber, bawa Grab, lepas tu tengah malam pula buka jual burger pula. Takkan dia nak sanggup tengok kita macam tu kan. Abang tak apalah, kita ni lah, rumah ni saya bayar lah, alhamdulillah kan. Api pun tak apalah abang, saya bayar lah, alhamdulillah kan. Isteri ni sebut ni, ayak pun tak apalah abang, demi cinta kita ni saya bayar lah, alhamdulillah. Berah amoi, dah dia bagi apa satu peluang cukuplah, yang lain tu hang lah pula pergi kerja kan. Ni duk list satu persatu, hang dah buat apa? Nah, nafkah tak boleh bagi, rokok boleh pula. Yang ni yang duk orang duk buat marah ni kan, tengok apa, bila nafkah ni asyik duk miss, rokok tak pernah miss kan. Apa nama, orang nak bagi zakat, dia yang paling awal sekali. Beratur ni awal sekali. Kotak rokok penuh. Dalam keadaan tak mampu tu, dalam keadaan tak mampu, rokok sentiasa istiqamah dengan dia. Dia bukan salah rokok lah, sebab rokok tu yang duk cari dia kan. Dia tak cari rokok kan. Ini antara benda yang kita kena adjust semula. Baik. Maka sebab itu, apa nama, Nabi SAW dalam hadis Muslim sebutkan, dinar, yang duitlah, wang ringgit yang engkau infakkan, belanjakan di jalan Allah, dan duit ringgit yang dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan hamba abdi, dinar, wang yang engkau sedekahkan kepada orang miskin,
dinar, wang yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang lebih besar ialah wang yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Nabi nak sebutkan bahawa betapa tanggungjawab suami ini kena bersungguh-sungguh untuk usaha supaya dia dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami untuk sediakan nafkah itu. Maka kalau kita boleh buat kesimpulan, antara nafkah yang wajib dibagi oleh suami ialah nafkah pakaian, rumah dan juga wang ringgit lah, dan juga makanan. Okay, ini antara kewajipan suami, makan, pakaian dan juga rumah. Kadang-kadang ada orang yang dia sanggup perhabis banyak duit untuk majlis perkahwinan tu. Dia sanggup ni, aku punya pelamin kena buat macam ni. Pelamin saja dah beribu-ribu habis. Pelamin yang nak digunakan 2-3 minit pada satu hari tu dah habis banyak ribu. Kemah macam ni, kena buat di tempat yang grand macam ni, kena panggil artis ni buat show sikit, kena panggil geng kompang, lebih paling kurang ada 5 pasukan geng kompang nak kena main. Kapet nak kena ada, kapet merah, ada kapet biru, ada kapet oranye, ada kapet hijau. Semua nak buh kapet ni. Nak grand. Dan sanggup buat loan hutang untuk nak anjurkan perkahwinan yang grand. Orang main pun pelik. Siapa ni kahwin ni kan? Anak siapa ni? Artis mana kahwin ni? Dia kata, weh, ni kawan aku. Kan? Dia bukan artis mana pun, tapi grand ni. Hari berkahwin, nak grand. Pelamin punya hebat. Lepas kahwin, nak beli lampin pun tak ada duit. Ha, ini benda yang kita kena fikirkan. Jangan sampai hari berkahwin tu punya gah, punya hebat, sanggup hutang, tetapi lepas berkahwin tu terabai nafkah untuk isteri. Cumanya, apakah selain daripada rumah, pakaian, makanan, apakah yang lain-lain juga itu termasuk dalam nafkah yang suami wajib untuk bagi kepada isteri? Contoh, kalau isteri sakit, apakah suami wajib untuk bagi ubat dekat dia? Alat-alat solat, kan? Apakah juga menjadi tanggungjawab suami? Tu, shampoo, sabun, minyak wangi, apakah juga menjadi kewajipan suami untuk bagi kepada isteri? Di dalam benda ni dia panggil apa nama, tawabi' kepada nafkah itulah. Itu semua ialah dia punya apa nama, tawabi', dia punya benda yang ikut. Tadi nafkah yang utama yang Islam dah letakkan secara jelas yang perlu disediakan. Tapi apakah di bawah perkara utama itu ada benda lain yang kena disediakan juga? Contohnya pembantu rumah, kan? Apakah wajib disediakan oleh suami kepada isterinya? Benda ni juga dibincangkan di dalam oleh para fuqaha, membincangkan apakah benda itu wajib untuk suami sediakan. Maka antara yang disebutkan ialah, jika si isteri, ini contohnya untuk pembantu rumah, jika isteri tak mampu untuk uruskan dirinya dan juga rumah tangganya, mungkin sebab dia dari kalangan OKU ataupun dia dari sakit dan sebagainya, maka suami wajib untuk bantu. Suami wajib untuk bantu. Dan kalau dia perlu untuk sediakan pembantu rumah, maka itu menjadi kewajipan untuk suami untuk sediakan pembantu rumah. Di atas dalil wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu suami melayani isteri bil ma'ruf dengan cara yang baik. So kalau isteri dari kalangan OKU contohnya, ataupun dia sakit contohnya, yang tak ada
apa nama chance untuk nak sembuh. Isteri perlu untuk melayani suami itu dengan cara yang makruf. Kalau dia perlukan pembantu rumah untuk bantu dia uruskan urusan harian dia, maka suami perlu untuk sediakannya. Kemudian berubat. Isteri sakit. Abang tolonglah ni, sakit sangat ni, sakit sangat ni. Ni. Hari tu masa kita pergi kusuh kahwin, ingat tak apa ustaz tu kata? Abang ni nafkah wajib tu, rumah dah ada, makan dah ada, pakaian dah ada kan? Ada cukup tiga. Sakit ustaz kata tak masuk pun dalam ni nafkah ni. So ini bukan lagi kewajipan abang lah. Pandai-pandai lah buat. Takkanlah macam tu. Apakah berubat bagi ubat ataupun kos untuk bayar kepada doktor, klinik, itu juga menjadi kewajipan kepada si suami. Di dalam mazhab Hanbali menyebutkan suami tak wajib beli ubat dan juga membayar kos upah doktor tu. Yang kedua, dalam mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyebutkan suami juga tak wajib untuk beli ubat dan membayar kos doktor itu. Tetapi wajib bagi makan. Maksudnya dalam keadaan sakit tu tak wajib bagi ubat, tapi wajib untuk bagi makan. Dalam mazhab Hanafi juga menyebutkan tidak wajib ke atas suami untuk sediakan ubat kalau sakit, bayar kos doktor, apa nama, kalau dia buat bekam dan sebagainya juga tak diwajibkan. Namun pendapat yang lebih lagi rajih ialah perubatan bagi ubat, bayar kos-kos yang terlibat dengan kos-kos untuk sembuhkan penyakit, semua ini juga termasuk di dalam tu tawabi' nafkah tadi ni, yang mengikut nafkah kita tadi, yang menjadi tanggungjawab suami untuk sediakannya. Sebab apa? Sebab para fuqaha bincang apa tujuan suami kena wajib bagi nafkah makan kepada isteri. Sebab apa? Untuk nak elakkan isteri lapaklah kan. Secara tujuannya itulah. Suami wajib untuk bagi makan kepada isteri untuk nak elakkan isteri daripada kelaparan. Bila kelaparan, sakit. Bila sakit, isteri tak mampu untuk nak tunaikan tugas itu sebagai seorang isteri. Maka kalau bagi makan itu wajib untuk nak elakkan isteri itu sakit, isteri itu lapar, maka kalau dia sakit, lebih-lebih lagi lah wajib kepada suami untuk sediakan ubat, bawa pergi jumpa doktor dan sebagainya untuk mengelakkan kesan dan juga perkara yang sama berlaku kepada isteri, iaitu isteri sakit, isteri tak mampu untuk nak apa nama, jalankan peranan dia sebagai seorang isteri. Dan para fuqaha sebutkan antara hujah yang mengatakan bahawa si suami tak wajib untuk membayar nafkah ataupun menanggung kos-kos ubat ni, dia kata macam dengan kita sewa rumah kan. Kita sewa rumah, kos-kos untuk baiki rumah tu bukan kita kena, kita bukan kita yang kena tanggung. Tapi siapa yang kena tanggung kos baiki rumah tu? Owner lah kan? Kita sewa saja. Apa rumah rosak, bumbung cabut ke, yang baiki owner kena tanggung. Sebab kita hanya sewa. So dibalas semula, kata isteri ini bukanlah seperti barang-barang yang dibuat sewaan kan? Bukanlah barang yang dibuat sebagai sewaan. Yang nak dikiaskan dengan barang sewaan itu ialah kias ma'al fariq, kias yang tak betul lah. Sebab kita ambil konsep yang paling
utama sekali yang Islam suruhkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah layan isteri, gauli isteri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu dari segi kos ubat. Kalau dari sudut alat-alat kebersihan ni, sabun apa semua ni, apa apakah wajib juga peralatan kebersihan. Dalam mazhab Hanbali mengatakan suami wajib untuk sediakan peralatan kebersihan ni. Nah, kalau kalau isteri nak basuh rambut dan sebagainya, shampoo, apa nama, sabun dan sebagainya, nak potong kuku, kena sediakan benda ini untuk isteri supaya dia boleh menghilangkan bau apa yang tak elok daripada isterinya itu. Adapun alat-alat lain seperti inai, inai untuk nak berhiaskan, inai dan alat-alat solek yang lain itu tak diwajibkan kepada suami. Tetapi jika suami yang minta untuk isteri itu berhias, maka dalam mazhab Hanbali dia wajib untuk sediakanlah. Suami wajib untuk sediakan. Tetapi tadi yang basic tadi, yang sabun apa semua itu, alat kebersihan untuk hilangkan bau semua itu, menjadi juga tuntutan kepada suami untuk disediakan. Dalam mazhab Syafi'i menyebutkan suami wajib juga untuk sediakan alat kebersihan diri ini, tetapi mengikut uruf apa keadaan setempat itulah, apa yang kebiasaannya wanita-wanita setempat itu gunakan untuk membersihkan dirinya dan sebagainya, itu juga perlu untuk si suami sediakan. Tetapi kalau barang-barang perhiasan itu tak menjadi kewajipan suami untuk sediakan. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau suami sediakan, isteri kena gunalah. Isteri kena guna sekadarlah, mengikut batasan syariat juga. Dalam mazhab Hanafi juga sebutkan perkara yang sama, suami wajib untuk sediakan peralatan dengan tujuan untuk nak hilangkan kotoran dan sebagainya ni, untuk syampu dan sebagainya, menurut uruf keadaan wanita di tempat itu. Adapun barang-barang perhiasan lain, apa nama celah, inai apa semua itu tak diwajibkan untuk disediakan. Sama juga dengan mazhab Maliki, suami perlu untuk sediakan peralatan untuk kebersihan ini. Cumanya pendapat yang rajih ialah, yang kita boleh buat kesimpulan daripada pandangan-pandangan ini, pertama, peralatan-peralatan kebersihan badan seperti rambut apa semua, pakaian semua ini, nak basuh baju semua ini termasuk di dalam tuntutan nafkah yang suami perlu sediakan, setara dengan keadaan uruf masyarakat wanita di tempat itu, seperti yang disebut oleh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan alat-alat kebersihan pula berbeza lah mengikut tempat dan juga waktu. Kalau dulu mungkin orang guna apa benda-benda lain untuk nak ni, apa, daun bidara contohnya untuk nak bagi hilang bau, kita takkanlah nak bagi juga untuk isteri kita kan, punya pergi cari daun bidara satu guni balik tak rumah siapa ni, guna untuk mandi kan, dah ada sabun, beli sabun cukup lah kan, senang. Kemudian alat perhiasan diri ini, jumhur fuqaha kata dia tak termasuk di dalam hak isteri untuk dia minta tuntut kepada daripada suaminya, tak termasuk hak isteri. Tetapi kecuali dalam mazhab Maliki sebutkan bahawa kalau dengan wajib suami untuk sediakan, jika dia tak pakai, jika dia tinggalkan perkara itu, menjatuhkan dirinya dalam keadaan mudarat, bahaya, sakit dan sebagainya, maka dia perlu untuk sediakan. Dan minyak wangi apakah juga menjadi kewajipan suami?
kalau minyak wangi itu ada fungsi untuk nak membersihkan dirinya, kalau minyak wangi itu nak ada fungsi untuk bersihkan dirinya dengan menghilangkan bau-bau busuk daripada badannya itu, maka dia termasuk di dalam nafkah lah. Maksudnya dia dah ambil fungsi untuk membersihkan diri itu, maka itu termasuk di dalam nafkah. Tapi kalau minyak wangi dengan tujuan hanya untuk nak bagi apa nama bersedap-sedapan dengan bau wanginya itu, maka itu tak termasuk di dalam tuntutan nafkah. Kerana apa? Dah ada tuntutan sediakan alat kebersihan untuk hilangkan bau, maka tak perlu lagi untuk nak suami untuk sediakan minyak wangi untuk nak membangkitkan bau yang harum itu. Sebab itu hanyalah sebagai hiasan tambahan hanya kepada si isteri itu. Maka dia tak termasuk di dalam kewajipan dalam kewajipan suami. Itu tentang nafkah. Yang menjadi tanggungjawab suami juga yang kita sebutkan tadi, iaitu dalam apa yang Allah sebutkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini juga antara maksud dan juga tanggungjawab suami yang suami perlu untuk jaga. Allah suruh kita layan isteri dengan cara yang baik, dengan cara bil ma'ruf. Kata Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan, perelokkanlah perkataan kamu kepada isteri. Jangan duk cakap lebih-lebih kurang. Kena perelokkan perkataan. Jangan maki hamun isteri. Jangan memperlekehkan isteri. Jangan menjatuhkan maruah isteri. Apatah lagi kalaulah menjatuhkan maruah isteri itu di hadapan khalayak ramai. Kerana ini sudah pun melanggari arahan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perelokkan perkataan. Kemudian cantikkanlah tingkah laku kita ni suami semampu mungkin, seperti mana kamu suka perkara yang sama daripada mereka. Kalau kita nakkan isteri sikap yang baik kepada kita, kitalah yang perlu juga untuk tunjukkan sikap yang sama kepada isteri itu. Di dalam hadis yang juga antara hadis yang masyhur yang kita selalu dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihim. Orang mukmin yang sempurna, yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik kepada nisaihim, kepada perempuan mereka, kepada isteri-isteri mereka itu. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu ialah khairukum li ahli, yang paling baik kepada isterinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang terbaik kepada isteri aku. Nabi suruh kita ini menjadi suami yang terbaik kepada isteri ataupun isteri-isteri kita, ataupun isteri-isteri-isteri kita, ataupun isteri-isteri-isteri-isteri kita. Jadi yang terbaik di kalangan orang lain. Nabi suruh kita jadikan. Sebab ini termasuk dalam tanggungjawab suami. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebab isteri bukan seperti barang sewaan yang kita boleh buat sesuka hati. Kena angkat, kena hormat kedudukan mereka sebagai isteri itu, seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan contoh kepada kita ini. Lagi 4 minit, insyaAllah. Saya kena habis 7:30 kan? Lain lagi, antara tanggungjawab suami juga ialah suami juga perlu melayani keperluan seksual isteri ini. Perlu untuk melayani keperluannya itu. Jangan asyik duk apa nama ni, aku ni dah apa faham sunnah ni, nak kena amal lebih sikitlah.
4 pagi pi kerja, balik malam. Malam siap-siap-siap solat maghrib. Maghrib tunggu kuliah maghrib sampai isyak. Lepas isyak tunggu di masjid, zikir, wirid, baca Quran, qiyam. Balik tengah malam tidur. Pagi esok bangkit pi kerja. Isteri ni tak tahu bila masa kita anak ni, tak tahu. Kan? Siapa nak kena buat surat kan? Bolehkah kita untuk apa? Sediakan satu waktu yang sesuai untuk pihak encik kan? Untuk saya nak berjumpa sekejap, untuk kita buat satu inilah apa? Satu urusan kan? Yang sangat sulit itu kan. Sampai tak tahu bila. Maka ini juga antara yang melanggari tuntutan syariat, iaitu suami perlu untuk sediakan apa nama ni untuk layan dan juga penuhi keperluan seksual isteri itu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wahai hamba Allah, ini kepada Abdullah. Ya Abdullah, wahai Abdullah, apakah mahu untuk aku dibagi tahu bahawa engkau ini berpuasa di siang hari? Nah, puasa ni siang setiap hari puasa, dan qiyamulail di sepanjang malam. Sahabat ni pun kata, ya, aku buat apa macam itulah. Siang puasa, malam qiyam. Siang puasa, malam qiyam. Isteri dia tengok, bila nak boleh ni kan? Siang dah puasa, malam dah qiyam. Tak boleh. Nabi bila Nabi mendengar jawapan, dia kata, ya, aku buat macam itulah. Nabi pun larang dia buat macam tu. Fala taf'al, kau jangan buat macam tu. Sum, kau puasa. Wa aftir, dan bukalah puasa. Maksudnya, janganlah puasa sampai setiap hari. Ada masa engkau puasa, ada masa engkau tak berpuasa. Qum, engkau bangun untuk qiyamulail. Wa nam, dan engkau tidur. Ada waktu engkau bangun, ada waktu engkau tidur. Fa inna li jasadika alaika haqqan, kerana untuk tubuh kamu ada hak yang kau perlu untuk berikan. Wa inna li ainika alaika haqqan, dan untuk mata kamu juga ada hak untuk engkau tunaikan, bagi hak untuk mata juga. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan untuk isteri engkau juga ada hak yang engkau perlu untuk tunaikan. Ini Nabi tak bagi untuk sahabat yang siang puasa, malam qiyam, buat ibadat. Ni kalau suami yang abaikan tugas ini, bukan sebab dia puasa, bukan sebab dia buat ibadat, tapi buat apa ni? Duk pergi lepak kedai kopi, duk tengok bola dan sebagainya, sampai lupa tugas sebagai seorang suami, lebih-lebih lagi lah bercanggah dengan arahan syarak ni. Yang Nabi tak bagi ni bukan dia buat kerja tak elok, dia puasa, dia sembahyang pun Nabi tak bagi, sampai mengabaikan tugas sebagai seorang suami. Apatah lagi kalau suami yang buat kerja-kerja lain yang tak termasuk dalam ibadat ini, yang sampai mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami itu. Nah, kemudian last sekali, antara tanggungjawab suami juga, dan juga antara yang terpenting, antara yang utama yang perlu suami lihat ialah seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini antara tanggungjawab suami yang utama. Kena jaga isteri, jaga anak-anak supaya mereka juga hidup di bawah landasan, di bawah naungan syariat, dan menguruskan hidup mereka di atas landasan Islam ini, supaya mereka tidak melanggari batasan syariat dan mereka diberikan didikan agama. Kalau suami tak mampu untuk ajar isteri, suami izinkan isteri untuk pergi ikuti kelas-kelas dan sebagainya.
ni dialah dah lah dia tak, dia tak ajak, dia pun tak tahu nak ajak apa. Isteri nak minta pergi kuliah pun dia tak bagi. Abang ni, tahun ni kita ada perkembangan sunnah ni. Dah kali kentang dah. Tak pernah main lagi. Ah, kampung-kampung sunnah apa ni? Duduk rumah cukup lah. Hang tu isteri. Dia tak ajak pun. Suami, isteri nak pergi, dia pula tak bagi. Ini juga antara benda yang tak sepatutnya suami lakukan, kerana ini antara tanggungjawab suami yang perlu untuk diselesaikan. Dalam surah Maryam, nah, bila Allah Taala sebutkan tentang sifat Nabi Ismail itu, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan ceritakanlah tentang kisah Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia selalu perintahkan ahli keluarganya untuk tunaikan solat dan juga membayar zakat. Ini antara ciri seorang suami yang Nabi Ismail tunjukkan contoh. Isteri, suami kena ambil berat benda ini. Kena ambil berat untuk pastikan isteri dan juga keluarganya hidup menjalankan syariat Allah dan menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutuplah untuk sesi ini, nah, antara benda yang isteri dan juga suami isteri perlu untuk ambil berat ialah antara perkara yang mewujudkan keharmonian di dalam hubungan suami isteri ini ialah, nah, kalaulah tidak dijadikan ini sebagai suatu perkara, maka akan hilanglah keharmonian itu. Apa dia? Di dalam hubungan suami isteri, antara perkataan yang penting untuk dimasukkan di dalam muamalah suami isteri ini ialah perkataan saling, kan? S-A-L-I-N-G, saling, kan? Kalau letakkan perkataan saling di hadapan, insyaAllah hubungan suami isteri akan menjadi lebih harmoni. Saling faham, memahami. Ni tak? Ni, hang fahamlah aku sikit. Duk asyik nak minta isteri faham kita. Kita tak pernah pun nak faham tentang isteri. Letak saling. Saling faham, memahami. Bertolak angsur. Saling bertolak angsur. Apa lagi? Berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Bantu membantu. Saling bantu membantu. Menguruskan hal rumah, saling menguruskan hal rumah ini. Ni tak, suami tengok baju di rumah tu bertimbun dah baju ni, kan? Isteri kerja, baju ni bertimbun, nak masuk rumah pun nak kena kai, kan? Contoh nak kata banyak sangat baju yang dah basuh tapi tak dilipat. Suami lalu tengok buat selamba, tak, ni baju bukan tugas aku ni. Mana ni? Ni bini aku punya tugas. Padahal itu rumah dia. Dia tengok isteri dah dengan kalut nak masak lagi, nak uruskan anak, nak semua nak kena buat, baju dah kan tak boleh lipat sikit, dia duduk tengok TV je. Ataupun ni, buka YouTube tengok kuliah. Cih, tengok kuliah. Baju bertimbun ni. Tengok kuliah. Astagfirullahalazim, apa nak jadi dengan umat kita pada hari ini? Dia pun jadi bimbang, kan. Dia tu okey, walaupun baju bertimbun di rumah. Kenalah salinglah untuk bantu menguruskan hal rumah tangga ini, supaya barulah wujud keadaan dan juga hubungan yang harmoni di kalangan suami isteri, insyaAllah. Dan sebagai penutup untuk sesi ini, inilah last penutup, saya suka untuk nak dedikasikan mewakili semua para suami. Saya nak hadiahkan kepada semua para isteri di dunia ini, cik, satu puisi yang ini. Bila puisi ini, ini saya buat dah lama ni, tahun 2012 2013 saya
dedikasikan puisi ini untuk semua para isteri. Harap-harap semua para isteri inilah dengar, inilah luahan rasa hati dari kami sang suami. Untuk para isteri, dengarlah anugerah terindah. Tiada kata pengganti bicara, tiada irama pengganti lagu. Bicaraku tiada pengukur untuk kuungkap rasa syukur. Laguku tiada melodi untuk kunyanyi lagu suci. Betapa kau anugerah terindah, peneman perjalanan menuju jannah. Maaf dipinta andai kau kesunyian, dikala aku pergi penuhi tuntutan. Pengorbananmu aku hargai, kesepianmu aku simpati, kerinduanmu aku rasai. Terimalah kasih, wahai kasih. Terimalah sayang, wahai sayang. Terimalah cinta, wahai cinta. Terimalah rindu, wahai rindu. Terimalah segalanya dariku untukmu. Kau buktikan dirimu wanita gagah, bukan hanya meniti manis di lidah. Ia terpahat di lembaran sejarah, sejarah kita yang diukir indah. Sungguh kau anugerah terindah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.